Bukan Fadli Faisal, pria ini dituding pemeran pria video asusila mirip Rebecca Klopper. Viralnya video asusila mirip Rebecca Klopper turut menyeret nama seorang pria. Bukan Fadli Faisal, pria yang ikut dibawa-bawa dalam video asusila tersebut adalah mantan kekasih Rebecca Klopper. Siapa dia? Sosok yang santer diduga jadi pemeran pria di video asusila mirip Rebecca Klopper tersebut adalah Rizky Pahlevi. Sosok Rizky Pahlevi sendiri tak asing di diri Rebecca Klopper. Sebab 6 tahun lalu, Rebecca dan Rizky Pahlevi pernah menjalin asmara. Di tahun 2017, Rebecca Klopper dan Rizky Pahlevi kerap mengumbar kemesraan di media sosial. Hingga akhirnya jalinan cinta Rebecca dan pria yang karib disapa Kipe itu pun kandas di tahun 2021. Kabar putusnya Rebecca dan Kipe menuai kontroversi. Pria kelahiran tanggal 20 April tahun 2001 itu pun dituding tak akur dengan Rebecca pasca putus. Sampai pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023, Kipe diisukan sebagai pemeran pria di video asusila mirip Rebecca Klopper tersebut. Tudingan itu santer dialamatkan kepada Kipe oleh netizen di media sosial. Seperti yang dicuitkan akun Twitter @aisyahkailakbar, yang menuding pemeran pria di video asusila tersebut adalah mantan kekasih Rebecca Klopper, Kipe. Bukan wo itu tangannya si Kipe mantannya BK yang toksik dan abusif dan itu video pas BK ponian sekitar 2020-an, dia emang sengaja nyebarin itu. Dia kan juga ngutang sama BK belum dibayar, tulis akun tersebut. Terkait komentar netizen tersebut, akun Kipe disorot terpantau di akun Instagramnya sekira pukul 12 WIB, Kipe masih membuka komentar di unggahannya. Namun pada pukul 13 WIB, Kipe telah menonaktifkan kolom komentar semua unggahannya. Hal itu juga serupa dilakukan Rebecca Klopper yang diisukan jadi pemeran video asusila. Sebelum tak mengaktifkan komentarnya, akun Kipe banjir cibiran dari netizen. Jahat banget, semoga dapat karma secepatnya dari Allah SWT, tulis akun Aku dan Semesta. Ya panik-panik, tulis akun Pau Kiyutie. Jahat banget, tulis akun Mi garis bawah Ta garis bawah Mita. Sosok Rizky Pahlevi tak begitu dikenal halayak luas. Namun beberapa tahun lalu, Kipe sempat viral saat memainkan media sosial AskFM. Nama Kipe pun kian dikenal setelah berpacaran dengan Rebecca Klopper yang notabene seorang artis. Hingga artikel ini diterbitkan, Rizky Pahlevi belum memberikan klarifikasi terkait video asusila yang dituding adalah dirinya.